Mantap ya. Atau kita bayarin aja. Gimana? Tak pusing. Gak apa-apa sekarang. Gak apa-apa. Oh, itu dua dalam bisa ya? Mata pakai enak ya? Udah habis juga. Nah, apa lagi tadi, Pak? Tahu. Ada apa? Gimana satu udang? Enak. Udangnya udang banget. Oh, udang banget itu ya? Ada paru. Paru ada kak? Mana paru? Nih. Oh, ini. Parunya coba dong. Paru apa tuh? Paru sapi. Wah. Anti corona. Itu aja udah mateng kan? Udah langsung sini satu aja. Pak, ini mana? Nah, wah, paru. Paru lobster. Hmm. Kotek. Ya, dulu. Berapa nih paru, Mas? 3.000. Hmm, nah. Nyel dia. Manis. Ini rebus ya. Ini belum apa ya? Baso-baso? Baso. Hmm, makanya baso. Kotor. Sehat tuh aja tuh. Baso diapain? Goreng kayaknya. Goreng ya? Baso apa tadi? Baso udang. Enak so lobster tadi dong bahasanya dibakar digoreng dibakar ya kok mana sini dibakar ini goreng tadi digoreng ini juga nih goreng baru dibakar ini enak kan ini udah bisa goreng ada rasa bakar ya kan kapan yang jadi jangkringan juga harus coba makan tempe dia tempenya digoreng abis digoreng minta diangetin dibakar sama sih ya. Jadi rasanya gitu ada rasa-rasa tertentu yang nggak bakal dicari tukang gorengan nggak ada ini digoreng goreng semua diangetin saya bisa dibakar diangetin panggang iya tapi emang bikin kangen gitu guys renyahnya lain iya bener gak? Beda ya dari beda. Yang lain makanya angkringan tuh itu cabein gara-gara dibakar minyaknya berkurang apa bagaimana? Apa dia emang udah gak berminyak apa bagaimana? Udah gak berminyak oh udah gak berminyak ya disini bener-bener udah gak minyak ya? Cabenya mantep ya, mantep mas. Jadi rupanya angkringan ini dia digoreng ya, habis digoreng diangetin lagi dibakar. Jadi nggak ada tempat lain yang begitu kan? Oh, mungkin parunya dibakar pak. Iya maksudnya bakar tuh ya. Nggak berkeras lebih hangat. Jadi pada dasarnya sate guys, ya kan? Nasinya kenapa nggak ikut dibakar mas? Kertas mas. Oh nggak bisa gitu ya? Nggak keren mas mau bikin inovasi gitu? Nasinya ikut dibakar ya. Jangan gerobaknya. Ramai nanti, Pak. Nah, aku tuh terlampau ramai entar. Enak nih pisang gorengnya coba lagi. Nah, pisang goreng coba. Pisang goreng juga pisang, tapi pisang goreng dibakar udah dipangetin, dibakar. Ini mas masaknya enggak. Oh, manis. Enak. Pisang apa sih, Mas? Pisang uli, Mas. Uli. Bukan pisang iku ya? Uli. Pisang iku apa ya? Pisang Jawa. Pisang ali. Oh, pisang ali. Bukan uli. Enak sih, makan angkringan ya. Jadi angkringan ini emang begini, Mas, di ini Indo aja ditaruh aja gitu ya.
Enggak, maksudnya Mas enggak ada menambah yang enggak ada gitu, misalnya apa gitu di sini dibikin bandar baru. Oh, dia emang begini gitu. Lobster gitu enggak ada, Mas. Lobster enggak ada, Mas. Keren, Mas, mau bikin angkringan lobster yang ngetop. Gimana? Gimana? Oh, lobster gimana? Bisa enggak ada kira-kira, Bos? Serem, Pak. Oh, entar enggak ada yang mampir, Pak. Karena yang enggak lobster. Wow. Harganya berapa gitu ya? 45. Padahal mau bikin angkringan lobster. Itu angkringan kiong lah kelasnya. Kiong, kiong masih ya? Baru-baru. Agak. Eh, makan lagi ya, sekali ini. Bayar. Berapa? Dua ya bayar. Oh, dua ya, dua. Ambil ya, dong. Kalau kecil berapa itu? Udah gratis ya? Apa? Oh, dua. Bola. Mas ya? Bakar, Pak. Mantap. Guys, kalau bentar Mas ya. Mana sini ya? Si bandeng. Kok kayak begitu panas sini. Oh, begini nih ya. Berat Mas ya? Iya. Oh, jadi habis itu dibakar dia. Tambah enak jadinya. Saya terus makan gorengan enak banget ini. Oke, Om. Ya, lagi nunggu, Bos. Waduh, Pak. Angkringan cukup lengkap nih. Mantap. Aduh, bisa. Bisa gak enak ya? Enak, Pak. Bisa uli ya? Apa perlu hidangan model baru apa gitu? Bisa dipanggang, Pak. Iya, tadi goreng kayak gini tadi. Dipanggang tambah lebih enak ya gak? Emang pinter aja nih angkringannya. Jadi angkringan itu kan menunjuk pada benda. Angkringan itu kok gak salah yang ini, kayak apa ya? Ya, makan lagi, Mas. Udah, Mas, saya berapa nih, Mas? Tambah paru satu. Nasinya satu ya? Ah. 25.500. Sebenarnya 40, Mas. Saya kembali. Kita udah terima kasih. Makasih, Mas, ya. Moga laris. Amin. Enak, angkringannya. Iya, Mas. Kira-kira pantas orang suka nongkrong di angkringan lama gitu ya? Komplit ini. Ada ya? Ada. Jadi sampai paru habis. Paru ya, termasuk paku ya? Kosong posisi paru. Mungkin karena corona ini orang kan jadi ilhamnya mau. Jadi sini udang lah ya, udang kiong ya. Kalau lobster ini yang ya. Paling laku, Mas. Kiong memang. Oh, kiong paling laku? Iya, pedes, mantep nih. Ini kiong dari mana ya? Dari Bekasi. Oh, di Bekasi. Tutut, beda sama tutut. Yang gede apa yang kecil? Mas, kiong yang gede apa kecil, Mas? Ini kiong gede. Yang kuning kan? Coba deh. Coba silakan, Pak. Sambelnya ini gratis ya? Oh, Mas. Mantap ya. Datang aja ya.